Selamat sore. Oke, semangatnya masih ada. Nama saya Nova Riyanti Yusuf, seperti telah diperkenalkan. Sebenarnya saya setelah mendengarkan presentasi dari presentan sebelum saya, Mbak Anggia, saya ingin menangis. Karena justru sebaliknya, untuk pertama kalinya dalam seumur hidup saya pakai batik dengan korset. Tahu ya kalau yang laki-laki korset itu apa? Spacing set. Saya ingin tahu dengan norm apa ya, standar kecantikan perempuan saat ini yang kita lihat di Instagram ya. Sekarang semua pakai sphinx dan lain sebagainya. Saya ingin membuktikan sekarang. Saya bingung bagaimana para artis itu bisa bertahan, sedangkan saya sudah mau pingsan sekarang. Fine, 18 menit. Nama saya Nova Riyanti Yusuf. Bener kan saya mulai mengalami sedikit hipoksia, saya mengulangi nama saya. Nama saya Nova Riyanti Yusuf. Profesi saya adalah 3P yang sekarang beralih menjadi 2P P kuadrat. Psikiater, penulis, politisi dulu. Sekarang, psikiater, penulis, pensiunan, politisi. Jadi sebenarnya udah gak perlu pakai korset ya. Karena udah gak perlu pencitraan. Saya ingin, tadi bukan mau pamer dengan tiga profesi itu. Tetapi asli sungguh dibutuhkan tiga profesi itu untuk menggolkan sebuah rancangan undang-undang yang begitu termarjinalkan sehingga menjadi sebuah undang-undang yang disahkan di DPR RI. Dan saya berharap dengan mendengarkan cerita saya hari ini justru bukan membuat semua ingin lari, tetapi semakin banyak perempuan ingin masuk ke dalam dunia politik dan voicing the voiceless. Menyuarakan mereka yang suaranya hampir tidak terdengar. Termasuk misalnya seperti saya dengan isu kesehatan jiwa. Kembali ke Jogja, sebenarnya saya senang sekali. Kemarin saya sempat dibawa keponakan saya untuk bertemu dengan pelukis. Saya kira dia orang bule, karena namanya Robert Kahn. Ternyata Kahn-nya dari Ken menjadi Kahn, entahlah. Kebetulan saya menuliskan buku tentang bunuh diri dua orang pelukis di Jogja. Jadi acara ini di Jogja, itu membangkitkan kembali romantisme buku yang saya tulis dan akan terbit bulan Februari. Jadi bunuh diri sangat melekat dengan seniman. Dan tidak ada hubungannya dengan saya, walaupun saya sebenarnya harusnya ingin bunuh diri karena Undang-Undang Kesehatan Jiwa tidak ditindaklanjuti setelah 5 tahun oleh pemerintah. Dan kenapa akhirnya saya memutuskan masuk ke dunia politik? Anehnya ini terjadi malah di dunia saya sebagai klinisi. Saya sedang menjalankan program pendidikan dokter spesialis di FKUI. Dan pada saat di sana, saya bertemu dengan psikiater-psikiater senior, dosen-dosen saya. Mereka mencari, Nova mana, Nova mana? Saya pikir mau apa ya, udah gaya aja gitu kan. Wah, baca novel saya, ternyata bukan. Ternyata akhirnya mereka mengatakan, Nova, tolong dong minta kenalan kamu, kenal gak sama politisi, anggota Komisi 9 atau apa begitu, untuk membantu perjuangan mereka di bidang psikiater komunitas. Gitu. Jadi saya masih bingung, apa ya urgensinya? Otak saya masih clinician dan sedikit penulis. Gitu. Ada saya bilang, kenapa ya? Ternyata saya berusaha mencari tahu dan cukup baca data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2007. Kalau semua mengikuti, tidak usah 2013, 2007 dulu, karena waktu itu momennya. Ada 18.000 angka pemasungan orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat berat yang terjadi di Indonesia. Akhirnya saya pikir, wah masalahnya rumit, berat, bahkan tidak tersorot. Mungkin ini tip of the iceberg. Sehingga akhirnya saya putuskan, yaudah deh, saya aja masuk ke DPR. Dan berusaha untuk menggolkan undang-undang kesehatan jiwa. Caranya ya mboh lah gitu. Masuk aja dulu gitu. Namanya juga rookie anak baru gitu kan. Ya udah, akhirnya sebuah partai politik meminang saya masuk dengan persyaratan. Saya tidak bisa menjadi political junkie yang mana saya harus nongkrong di kantor dewan pimpinan pusat partai gitu. Saya mengatakan saya masih sekolah. Saya suka menulis dan saya suka mengajar. Jangan berharap saya nongkrong di kantor DPP begitu menjadi political junkie. Tetapi akhirnya justru saya yang mengalah. Saya yang mundur hampir 9 bulan dari program spesialisasi saya, karena harus pencalekan. Jadi saya mundur, dan bisa bayangkan sistem pendidikan kedokteran kita feodal, dan saya masuk ke dalam kondisi saya lebih mendahulukan politik daripada sekolah kedokteran itu sendiri. Tapi harus ada pengorbanan. Akhirnya maju pencalekan, menang dari daerah pemilihan DKI 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri.
lagu YouTube mengiang-ngiang, City of Blinding Lights begitu ya. Alhamdulillah bucket list tercapai nonton YouTube di Singapura kemarin. Seluruh Indonesia, orang Indonesia ada di sana. Kemudian akhirnya saya bilang, oke, the real challenge, tantangan yang sebenarnya justru bukan mencalekan ya, tetapi bagaimana saya menjaga janji kampanye saya untuk menggolkan undang-undang kesehatan jiwa. Saya masuk ke dalam sebuah ranah politik yang katanya si Jacques Derrida itu adalah sebuah falogocentrism atau keuntungan maskulin. Dan ternyata benar, saya hanya satu dari 101 anggota DPR perempuan dari total 560 anggota DPR periode 2009 sampai 2014. Breathe. Ya. Bear with me. 2009 sampai 2014. Dan kemudian akhirnya saya juga mempelajari satu hal. Oh, ternyata masuk dalam dunia politik itu menjadi perempuan, masih lumayan muda waktu itu, gitu ya. Kemudian ambisius, single. Waduh, itu adalah santapan yang sangat menarik untuk gosip-gosip negatif. Jadi, saya masih belum tahu rumusnya bagaimana caranya supaya tidak terkena gosip-gosip tersebut. Dan akhirnya, kalau saya sampai sekarang, seperti mencari jarum dalam jerami kalau Google nama saya sendiri. Ya, halaman 1, berita buruk. Halaman 2, berita buruk. Wah, halaman 3 lumayan bagus berita-berita saya. Begitu. Tetapi siapa sih yang baca sampai halaman 3? Orang udah asik kan di halaman 1, wah Nova gitu. Dan saya berpikir, jangan-jangan ini konsekuensi politik, ini pengorbanan, dan saya menganggap bahwa ini adalah kewajaran. Padahal itu tidak sehat. Artinya, saya perempuan di dalam politik, saya masokis. Tersakiti. Dan saya menikmati, begitu. Terpaksa, gitu ya. Nah, akhirnya setelah dari situ, saya belajar bahwa kok sayang sekali anggota DPR RI pada saat masuk ke DPR tidak pernah dijelaskan tentang peraturan DPR bahwa ada tata tertib yang mengatur pembentukan undang-undang. Undang-undang bisa diajukan pemerintah atau presiden, DPR, atau lewat DPD. Dari DPR bisa diajukan oleh anggota, oleh komisi, gabungan komisi, badan legislasi, atau DPD. Jadi bayangkan, setiap anggota DPR punya privilege, punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang inisiatif pribadi. Dan itu saya learning by doing. Karena dari awal, pemaparan yang diberikan ke kita, pematerian yang diberikan ke kita, pembekalan tidak ke arah sana. Dan akhirnya, ternyata menginisiasi itu hanya 5% dari perjalanan untuk undang-undang. Begitu. Dan ada resistensi. Jadi kalau perempuan, ambisius, emosional, dibilangnya bipolar. Itu stigma. Stigma terhadap perempuan dan stigma terhadap gangguan bipolar itu sendiri. Gitu ya. Jadi saya pikir, waduh susah juga ya, padahal memang depresi. Begitu ya, untuk memperjuangkan sebuah undang-undang yang begitu termarginalkan. Tidak mau orang berpikir memperjuangkan undang-undang kesehatan jiwa bersama-sama saya. Semua lebih memilih isu populis. Misalnya apa? RUU BPJS waktu itu. Karena itu penting untuk semua orang, kemaslahatan. Kesehatan jiwa, oke, nanti dulu katanya. Dan akhirnya, saya ketua panja RUU Keperawatan dan RUU Kesehatan Jiwa. Selalu RUU Kesehatan Jiwa disposable, karena isunya tidak menarik. Dan orang belum paham. Karena disposable, akhirnya mereka bilang, Nov, stop dulu. RUU Keperawatan maju dulu. Begitu ya. Nah, perawat selalu identik dengan kelembutan dan kehalusan. Yang terjadi di parlemen adalah, saya didemo dulu sama perawat. Ini perawat-perawat semua tuh, mahasiswa-mahasiswa perawat, mau ikat kepala, bawa tombak gitu ya. Setiap hari ada 100 message masuk, segera sahkan undang-undang keperawatan. Bayangkan, tidak ada satupun yang minta undang-undang kesehatan jiwa disahkan. Tapi keperawatan setiap hari ada 100 message masuk. Dan sekali demo bisa 3.000 orang yang hadir ke DPR. Jadi ini saya tetap sebagai perempuan pakai rok gitu ya, ceritanya gitu ya, pakai hak tinggi, cuma ada angin-angin dikit jadi harus agak Marilyn Monroe style. Terus akhirnya setelah udah melewati berbagai proses semacam itu, tiba-tiba saya benar-benar mengalami ujian yang namanya the true test of intentionality, kemurnian intensionalitas saya sebagai seorang politisi. Pada saat saya sudah berhasil mengawal RUU Kesehatan Jiwa selesai. Sebagai ketua panja, ketua panitia kan, ketok palu, pembahasan selesai. Tiba-tiba fraksi saya mencopot saya sebagai pimpinan Komisi 9. Dan
you know what, it's nothing personal, it's politics. Sedangkan saya sudah baper gitu ya, seminggu udah selimutan, oh my god, saya dicopot gitu. Padahal, hey, it's nothing personal, it's politics gitu. Mungkin perempuan agak lemahnya di situ, dan saya mengakui. Tapi akhirnya, itu yang saya katakan, a true test of intentionality. This is not about me. Rancangan undang-undang kesehatan jiwa, it's not about me. Kenapa saya yang jadi terlemahkan karena posisi saya diturunkan dari itu. Saya masih tetap bisa berjuang. Akhirnya saya telepon pimpinan DPR, saya bilang saya tidak bisa mengawal Pak, tapi tolong dijadwalkan di sidang paripurna. Saya sudah bermimpi, saya akan membacakan rancangan undang-undang kesehatan jiwa yang 5 tahun saya inisiasikan, sampai ketua panja, sampai kelar, tetapi saya tidak bisa melakukan itu. Karena saya sudah dilepas dari posisi. Akhirnya saya nonton dari belakang. Ya, saya nonton dari belakang, wah, akhirnya undang-undang kesehatan jiwa disahkan. Dan kemudian saya memutuskan untuk menceburkan diri ke kolam air mancur di DPR RI. Itu luapan kelegaan, bukan luapan gangguan. Ya, mungkin terganggu lah ya karena udah berjuang capek terus tiba-tiba saya tidak bisa mengawal. But it's okay, it's not about me. Akhirnya kelegaan itu saya luapkan. Ternyata ada manfaat lain pada saat saya menceburkan diri di sana. Orang-orang jadi aware bahwa ada undang-undang kesehatan jiwa. Mereka mengetahui, mereka menyebarluaskan, dan akhirnya dimanfaatkan sebesar-besarnya manfaat untuk undang-undang kesehatan jiwa. Ada begitu banyak pendobrakan, gerakan-gerakan organisasi kesehatan jiwa di masyarakat. Problemnya adalah, yang harus, tadi ada apa hubungannya dengan 3 profesi saya di awal? Itu harus 3 hal langsung saya kerjakan. Sebagai penulis, 2 minggu sekali, bahkan seminggu sekali, saya harus mengupas fenomena psikologi di masyarakat dan menulis di koran atau majalah, opini atau artikel. Tulis tuh secara religius. Mungkin religiusitas saya kurang, tapi minimal religiusitas saya menulis itu kuat. Sorry, Mam. Terus, tapi akhirnya saya rajin menulis, sehingga akhirnya menjadi sebuah kumpulan esai, diterbitkan dengan judul Atas Nama Jiwa gitu kan. Terus akhirnya di-launching pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di situ saya undanglah orang-orang dari berbagai profesi, berbagai kalangan. Dari Sujiwo Tejo ke Raditya Dika, random sekali ya saya undang. Terus tujuannya adalah ini diseminasi informasi bahwa ada yang namanya rancangan undang-undang kesehatan jiwa yang sedang diperjuangkan di DPR RI. Gitu, butuh dukungan. Gitu. Nah kemudian, itu tadi sebagai penulis. Sebagai psikiater, saya punya jejaring psikolog, psikiater, dan juga perawat kesehatan jiwa, aktivis banyak. Mereka mau bekerja gratis membuat naskah akademik. Tidak bisa sebuah rancangan undang-undang, walaupun sudah masuk prolegnas, tidak ada naskah akademik. Tidak masuk dia untuk menjadi prioritas. Sudah kita selesaikan, Bud, saya sudah antarkan, bisa besoknya di sidang paripurna, masih tidak masuk prioritas. Dengan gagah berani saya datangkan orang, loh, kenapa? Kok masih belum bisa masuk prioritas? Gak ada naskah akademiknya. Saya bilang, ya ampun, udah 3 bulan berjuang, kok bisa hilang ya naskah akademik? It happens. Gitu ya, naskahnya ketelisut. Gitu. Padahal yang kerja banyak banget gitu ya, untuk meluangkan waktu secara gratis. It happens. Dan akhirnya, tidak hanya fungsi legislasi yang harus dikawal, itu tidak cukup slide sebelumnya. Model project harus dibuat. Sebagai anggota DPR, kita bisa memperjuangkan fungsi anggaran. Dulu kesehatan jiwa, anggarannya di Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan itu 9M per tahun. Kemudian menjadi 54M per tahun. Nah kemudian akhirnya melalui fungsi pengawasan. Direktorat Kesehatan Jiwa mau dibubarkan pada saat angka bunuh diri sedang tinggi-tingginya, banyak yang meloncat dari mal waktu itu. Terus saya tanya, yang bertanggung jawab siapa ya buat masalah kesehatan jiwa di Kementerian Kesehatan? Saya sampai bertanya begitu. Dan akhirnya kita berhasil mendesak Menteri Kesehatan untuk membuat hotline service. Jadi orang tidak lagi menelpon 15045, gitu ya. Tahu ya, apa itu, McDonald's ya. Tetapi mereka menelpon ke hotline service Kementerian Kesehatan untuk melakukan curhat dan lain sebagainya. Tetapi yang kedua adalah saya juga membuat program Mobile Mental Health Service. Ini adalah mobil kesehatan jiwa melakukan outreach ke 2 tempat, urban di Jakarta, di sekolah-sekolah. Walaupun biasanya kalau orang kantoran dorong-dorongan, lu aja sana curhat, gue sih gak gila, lu aja curhat gitu ya. Dan ini mobil menjadi momok sebenarnya, tetapi dia tetap tidak tahu malu, dia tetap bertengger di mana-mana. Kemudian yang kedua, dia terjun ke Jawa Timur pada saat terjadi erupsi Kelut.
karena dia malah mobile, dia bisa masuk ke desa-desa untuk memberikan pendampingan kesehatan jiwa. Kemudian model proyek yang lain adalah erupsi Merapi. Saya dari Komisi 9 bergabung dengan Komisi 8 dengan BNPB. Nah di situ saya melakukan lobbying bisa atau tidak dilakukan pelatihan psychological first aid untuk perawat-perawat. Akhirnya 400 perawat se-Jawa Tengah dilatih psychological first aid, pertolongan pertama psikologis pada fase gawat darurat. Nah di sini yang saya katakan ada sebuah luxury yang luar biasa pada saat menjadi seorang anggota DPR. Tidak hanya duduk di belakang kursi, tapi kita bisa turun melakukan berbagai model project, get our hands dirty. Itu bisa banget. Nah kemudian, tapi jangan pernah pegang cek ya. Begitu ada anggaran yang diturunkan, dicek, ini ceknya, oh no thank you. Langsung ke pihak yang bersangkutan, yaitu ke dinas kesehatan waktu itu. Nah, that is getting my hands dirty kalau saya pegang ceknya langsung. Kemudian pengesahan. Setelah pengesahan tadi, exposure. Oh, sorry, slide selanjutnya. Ya, ini akhirnya kita meloncat ke Air Terjun Naga. Exposure sangat-sangat bagus. Tetapi exposure-nya salah alamat. Gitu. Exposure-nya malah ke saya karena dianggap menggolkan undang-undang kesehatan jiwa. Sampai akhirnya, tapi ada satu hal yang menarik kalau menurut saya. Pada saat Human Rights Watch melakukan pendataan tentang pemasungan di Indonesia. Ya. Saya bertemu dengan orangnya, saya bilang, Human Rights Watch 6 tahun setengah terlambat dibandingkan Indonesia. Mereka baru melakukan penelitian, melakukan pendataan itu, sementara Indonesia sudah terdorong oleh kondisi pemasungan kita, sehingga kita membuat undang-undang kesehatan jiwa. Saya berterima kasih Human Rights Watch memberikan masukan ke kita. Tetapi kadang-kadang kita juga perlu menunjukkan harga diri kita, bahwa kita sudah berusaha. Gitu. So your advice is welcome. But we have done our homework. Tetapi memang belum sempurna. Karena tadi Permenkes belum ada, Permensos belum ada, peraturan pemerintah belum ada, peraturan presiden belum ada. Nah, kemudian akhirnya ada hal-hal lain juga. Siapa sih yang menganggap gangguan jiwa, apalagi di kota-kota kecil atau di desa-desa, bahwa itu adalah gangguan jiwa? Kebanyakan taunya di pelet, di santet, di pelet biasanya yang geeran ya, di santet atau mendapat kutukan dan lain sebagainya, kesurupan ya. Semua hal tersebut artinya ada irisan yang sangat kuat antara gangguan jiwa dengan irasionalitas di Indonesia. Akhirnya undang-undang kesehatan jiwa mengatur yang namanya pentingnya Indonesia punya pusat penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan teknologi kesehatan jiwa. Di situ diatur pasal 65 ayat 3, silakan menteri menunjuk pusat. Karena tujuannya apa? Kita ingin lebih mutakhir, kita ingin mematahkan stigma. Kita ingin evidence-based berbasis bukti, tidak melulu setiap melihat dokter jiwa itu ada sedikit gangguan, atau dokter jiwa itu terkun, hanya dengan kamu skizofrenia, gitu kan? Gitu. Selalu itu yang dianggap kekurangan dari seorang dokter jiwa. Dan teknologi itu harus dikembangkan. Dan saya pikir ini adalah sebuah opportunity, kesempatan yang hilang. Menurut saya dalam 5 tahun kemarin tidak ada National Institute of Mental Health dibentuk di Indonesia. Itu sayang sekali. Apalagi kita bicara SDM unggul, harusnya data-data dari National Institute of Mental Health yang kita punya itu bisa diberikan kepada Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim. Ini loh Pak datanya. Pemuda di Indonesia. This is our research. Tapi masih belum bisa. Kita masih belum di sana. Dan akhirnya yang paling menyedihkan adalah setback, kemunduran. Kesehatan jiwa tidak masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Tidak masuk dalam prioritas. Upaya menurunkan angka bunuh diri tidak masuk dalam roadmap Sustainable Development Goals di Indonesia. Okay. Terus apa lagi? Ya, itu sebuah setback. Itu adalah sebuah kemunduran yang luar biasa. Akhirnya indikator-indikator sulit dibuat di kementerian-kementerian terkait dalam konteks kesehatan jiwa. Implikasinya banyak, termasuk ke program dan anggaran. Nah, jadi wajar sebenarnya, kalau tadi saya katakan sebenarnya saya sudah bolak-balik merasa lelah, capek dengan setback ini semua. Tetapi kalau saya terlemahkan, apalagi yang lain. Akhirnya saya mengumpulkan
para aktivis dalam kegiatan Jakarta Mental Health Convention baru-baru saja. Ini baru level scoop Jakarta. Saya kumpulkan dan mereka semua terancam oleh kegagalan sustainability. Karena apa? Mereka punya semangat, mereka punya spirit, tapi tidak ada arahan dari pemerintah. Dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa diatur bahwa partisipasi masyarakat harus diatur juga oleh peraturan-peraturan turunan. Nah, mereka kondisinya sudah seperti itu, tetapi mereka tetap semangat. Nah, oleh karena itu, kita bisa ke slide berikutnya. Saya jadi merasa kok banyak sekali ironi dari kesehatan jiwa. Ya, pada saat saya memperjuangkan kesehatan jiwa. Salah satu yang menarik adalah pada saat saya disindir oleh teman-teman anggota dewan, tidak langsung sih, lewat tenaga ahli lah, jadi tidak ada yang bicara langsung, Nova tidak terpilih lagi sih, itu gara-gara isunya tidak populis, katanya. Isu kesehatan jiwa tidak populis, katanya. Sedangkan yang lain lebih memilih isu-isu yang hot. Gitu ya. Jadi begitu masuk ke berita, wah dia memperjuangkan isu yang hot. Nova, ngapain sih? Gitu kan. Jadi saya bilang, okay, it's okay, somebody's gotta do the work. Harus ada yang mengerjakan itu. Gitu. Sehingga akhirnya, pada saat tidak terpilih, saya dianggap tidak melakukan prinsip reciprocal altruism atau trading of favors, ya, yang para pakar strategi politik mengatakan pilihlah isu yang mana itu bisa menjaring perasaan bahwa mereka secara well-being di nurture, terutama anak dan keluarga, apa JKN, BPJS itu yang paling powerful. Dan saya tidak kesana, walaupun saya anggota panja dan pansus, begitu. Nah, terus. Akhirnya saya malah diundang ke Harvard. Di Harvard, saya jadi jualan. Benar-benar jadi jualan. Indonesia sudah bukan lagi 25% negara yang tidak punya undang-undang kesehatan jiwa. Gitu ya. Ya, artinya kita bisa bangga. Walaupun pulang ke negara kita, sedih lagi. Yang penting gaya dulu gitu kan. Akhirnya saya promosi gitu. Coba slide selanjutnya. Kayak keren kan, ngomong di Harvard Kennedy School gitu kan. Terus ngomong di MIT, di Harvard University, wah wow, udah keren banget Indonesia, udah bukan yang 25% gak punya undang-undang kesehatan jiwa. But we'll get there. Gitu ya. Akhirnya diserang pula. Setelah udah sah, diserang oleh Human Rights Watch. Ada wartawan yang baik hati, dia datang dari Amerika, terus dia bilang, Nova, saya ingin meluruskan deh berita Human Rights Watch itu. Kan artinya sebenarnya Indonesia sudah berusaha, hanya saja not already on the right track, tetapi belum menuntaskan PR-nya. Dan akhirnya pada saat dia bertemu, dia mengatakan, Nova kayaknya beritanya jangan masalah itu, gimana kalau Nova aja yang diprofilkan? Gitu kan? Akhirnya, di slide selanjutnya, akhirnya malah saya diprofilkan di The New York Times, di The Saturday Profile. Waktu itu Ibu Sinta Nuriyah juga pernah nih masuk profil kayak gini. Tahu nggak, ini ternyata kalau dalam analisis saya, when you truly love something you do, it shows. Mungkin itu analisis saya, gitu. Mungkin terlalu passionate atau apa waktu diwawancara, akhirnya dia bilang, maybe you should be the profile, gitu ya. Beritanya dia tetap masuk ke dalam cerita, tapi judulnya menyedihkan. Perkembangan kesehatan jiwa di Indonesia adalah counting toilets as progress. Karena mereka melihat panti-panti rehabilitasi yang mana WC-nya hanya gutter atau got saja. Gitu ya. Jadi artinya toilet aja masih jadi hitungan untuk kemajuan pembangunan fasilitas kesehatan jiwa di Indonesia. Pelanggaran HAM-nya masih kuat. Dan ya sudah, akhirnya seperti yang saya katakan tadi, saya merasa justru powerful dengan gerakan dari komunitas. Tanpa gerakan komunitas sudahlah, saya pasti sudah terlemahkan. Dan saya akhirnya menjadi percaya apa yang dikatakan oleh Paulo Coelho. When you want something, the universe conspires in helping you. Pada saat saya melakukan tiga profesi saya itu tadi, dan itu artinya saya all out, saya tuntaskan semua, ya benar atas nama jiwa itu. Dan akhirnya tiba-tiba fraksi bilang, Nova, kamu jadi wakil ketua Komisi 9. What a convenience. Saya bisa kelola semua. Saya bisa mengatur panja, saya bisa mengatur jadwal, saya bisa mengatur kunjungan kerja, dan lain sebagainya. It's out of the blue, setelah 2 tahun jungkir balik gitu, sebagai rookie. Sehingga akhirnya, ke halaman yang agak pertama, saya sampai akhirnya dihubungin oleh Gramedia. Nova, bisa nggak ditulis tentang pengesahan Undang-Undang Kesehatan Jiwa?
sehingga akhirnya saya tulis buku A Rookie and the Passage of the Mental Health Law, The Indonesian Story. Saya tulis buku ini, dan satu lagi, Nova, kayaknya banyak gosipnya, bisa nggak ditulis suka duka di DPR? Akhirnya saya tuliskan juga buku interupsi. Jadi buku two in one, menceritakan perjalanan undang-undang kesehatan jiwa dan interupsi, suka duka perempuan di dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPR di politik. Nah, well, setelah sudah terlemahkan dan lain sebagainya, sudah kehilangan semangat, bolak-balik kehilangan semangat, akhirnya saya berpikir memang saya tidak bisa sendirian. Saya tidak bisa bergerak sendirian. Dan segelintir aktivis yang sudah tidak sustainable itu lagi. Ya, tapi saya percaya kalau kita bergerak secara individual, kita memang kuat. Tetapi when we move collectively, we are powerful. Dan saya percaya dengan saya berbicara di sini, semoga saya bisa bermultiplikasi, melahirkan agent of change yang bisa membantu Indonesia memperjuangkan kesehatan jiwa yang lebih baik. Terima kasih.